Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Jerman pekan ke-26, Minggu 17 Mei 2020, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pekan ke-26, Minggu 17 Mei 2020, Cologne bermain imbang 2 sama versus Mainz, dan Union Berlin kalah 0-2 versus Bayern Munchen. Hasil pertandingan hari sebelumnya, Sabtu 16 Mei 2020, Augsburg versus Wolfsburg 1-2, Düsseldorf bermain imbang 0-0 versus Paderborn, Hoffenheim kalah 0-3 versus Hertha Berlin. Borussia Dortmund menang 4-0 versus Schalke, Leipzig bermain imbang 1 sama versus Freiburg, dan Frankfurt kalah 1-3 versus Borussia Mönchengladbach. Klasemen sementara hingga pekan ke-26, Bayern Munchen di peringkat pertama dengan koleksi poin 58, Borussia Dortmund di tempat kedua dengan koleksi poin 54, dan Borussia Mönchengladbach di tempat ketiga dengan koleksi poin 52. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Düsseldorf, Werder Bremen, dan Paderborn. Top skor sementara Liga Jerman, Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi 26 gol, diikuti Timo Werner dengan koleksi 21 gol, dan Jadon Sancho dengan koleksi gol 14. Top assist sementara Liga Jerman, Thomas Muller memimpin dengan torehan 16 assist, diikuti Jadon Sancho dengan torehan assist 15. Jadwal pertandingan lainnya, Selasa 19 Mei 2020, Werder Bremen versus Bayer Leverkusen, jam 01.30, live di Mola TV dan Fox Sport 2. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Bundesliga terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga!